biar benarkah masuk Islam itu dikarenakan ada ayat yang mengatakan bahwa orang itu sama di sisi Allah kecuali takwanya. Maka Bilal masuk Islam dan mengamalkan Islam. Dengan dia masuk Islam itulah bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dan lain. Kalau indah, budak panjangnya juga. Jadi Islam inilah yang mengangkat derajat manusia. Kurang produksi itu loh. Kalau zaman dia ini, kurang produksi jadi orang kayak ini. Jangan itu Indonesia. Datang Islam, diberi kebebasan, hak hidup, dan dipelihara, dihormati. Kurang dia ini, kalau pula hidup, kemana mau dia budak? Budak itu kan digaulin dan udah nikah. Dibagi sih pintinya, ada tata rumah, alat-alat mulia itu, akan bahaya. Maka budak itu dihapuskan oleh Islam. Tidak ada oleh budak. Karena itu mencederai hak kemanusiaan seseorang. Mencederai kehormatan seseorang. Oleh dalam dilihat, dan penting, siaran pakai pen, siaran tinggi, siaran bagah, yang kosong. Dan lain, nah, baik di pasar, di sekolah, atau di mana, tapi kalau orang main di kloset aja, nah itu kayak dia. Islam itu main ilmu. Ketiga, yang menonjol dalam jahiliyah itu ialah soal berpakaian. Aku sebut si Koba, istri-istri Nabi dingin di rumah saat, atau kalau para lupana keluar rumah, yang perempuan-perempuan muslim itu, silakanlah keluar urusan-urusan. Tapi janganlah berpakaian serupa pakaian orang jahiliyah. Mau pakai orang jahiliyah, ia tidak menutupi orang. Dulu lama ada negara serupa pak. Tahun 80-an mungkin apa apa ini serupa. Ada namanya ibu-ibu memakai rok sopan. Rok sopan namanya. Tapi rok singgung apa? Jadi lupa. Namanya rok sopan. Kalau di orang lama kan roh sopan, kalau roh dan sopan itu kan menutupi orang. Namanya dia roh sopan, tapi tidak menutupi orang. Amalnya pada itu pakai-pakai nampo. Adalah baju kebaya, yang apa? Mana nampaknya bawa? Kebaya orang lama kan, bukan kain kan, tabal siko, terawang siko. Amiko pakai kulit dalam. Di bawahnya kalau kan banyak sengket, kalau tak kejauh, kejauh jauh. Nah, itu kan baju kebaya, bawa-bawa risiko, tanpun kate, sendam ke bawah. Nah ya, jadi menggambarkan, mau makan berkata, jadi di bawah, kancing baju bawahnya itu, tidak menutupi bagian depan auratnya. Sehingga bajunya itu sendam, ya pas terbuka, saya dibawa, tinggal kate, baju-baju. Kacau-baju bawah. Tapi kok kawan tu? Kau tidak ada buat saya singgah kau je. Awak kira, ya kan? Dia teh betul lah. Tambah muncul dari ini pakai itu. Walaupun namanya orang sopan, tapi tidak tergolong kepada pakaian Islam. Tapi kalau baju kurung, lumayan lah. Baju kurung itu namanya baju kurung kan sampai ke kelipatan kaki. Bukan singgah-singgah. Meskipun kini orang mungkin banyak. Baju kurung sebagai kuat, mampu SPT atau sikok. Maka pakaian-pakaian seperti itu, orang jahiliyah mengatakan pakaian ketat, pakaian yang jarang, pakaian yang bagaimana, itu pakaian yang jahiliyah. Jadi artinya apa? Jahiliyah itu bukan karena dia bodoh, dia punya orang pintar, dia punya kekayaan, dia punya peradaban, tapi cara-caranya itu tidak sesuai dengan Islam. Kenapa tidak sesuai? Karena memang mereka tidak punya rasul. Masa hidup orang jahiliyah itu kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang sampai yang menonjol orang jahiliyah itu ialah sifat sombong. Apa sifat sombong? Ya itu tadi kata sosial, dia beda apa? Posisi atau mereka. Nak sama dong, dia sifat minyak gaya itu. Malahin kalau ini ada kategorinya ada pakai piang sudah terus lihat kalau buat apa? Nah, sepuluhnya apa?
akan keluarkan tempat bersekutu sekutu. Makanya sebabnya orang bersekutu di Makkah itu bercakap ketika Hajar Aswad itu tidak pada kampenya, lalu berrepot ingin mengatakan ke kampenya semua, itu kan kamu masih masuk suku merasuk, ini udah bilang pernah kerja suku dari itu, oh tidak tahu ketua dewan itu tidak tahu itu tidak bisa aku satu jadi ibu aku udah beli awak awak kalau kakinya di bawah harus satu ketua yuk itu di bawah tapi orang itu tidak pernah kerja suku dari itu tidak bilang pernah saya kerja suku dari itu tidak bilang pernah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pintar menyelesaikan konflik pada saat itu. Warisan dan gaya-gaya orang jahiliyah itu sulit untuk dihadapi. Tapi Nabi punya pilihan dan pewat sendiri. Nabi serban dan Nabi ini contohan. Bapak carilah kainah dan kato, itu cikgu malakannya. Nabi serban mana rampik tadi? Wajib suri masing-masing datang dan tutup ete angkit sama-sama. Apa yang sudah jadi? Mereka tidak bisa protes lagi karena maksud sama-sama itu sama-sama tidak ditinggalkan sama-sama sama tidak mengatasi. Akhirnya mereka berpikir sedikit dengan cara Nabi itu tak buka pola pikirnya lampunya tidak cik jalan dari. Maka Nabi datang mencontohkan kepada manusia itu dalam berakhlak, memberikan contoh yang sangat cerdas.